14 tahun nikah belum diberi momongan Dini Aminarti dan Dimas Seto Legowo karena dititipi 46 anak asuh dari pondok. Pasangan artis Dini Aminarti dan Dimas Seto diketahui memang sudah lama menikah. Ya, keduanya diketahui resmi menikah pada 12 Desember 2009. Dan di tahun 2024 ini, piduk rumah tangga keduanya sudah berjalan kurang lebih 14 tahun lamanya. Meski begitu, sampai sekarang Dini Aminarti dan Dimas Seto diketahui masih belum dikaruniai momongan. Namun hal itu tak membuat Dini dan Dimas bersedih hati. Pasalnya keduanya ternyata dititipkan 46 orang anak asuh dari sebuah pondok pesantren yang otomatis membuat Dini Aminarti dan Dimas Seto resmi menjadi orang tua asuh. Fakta tersebut pun terungkap tatkala Dini dan Dimas hadir menjadi bintang tamu di kanal YouTube Daniel Mananta Network. Kedaluwah kami sampai saat ini belum diberikan keturunan, ternyata dititipkan bukan hanya 1-2 anak, tapi dititipkan 46 orang anak, ungkap Dimas Seto. Ya, kalau dipikir ternyata ada pesan di balik ini semua, yang memang anak-anak ini kita kondisikan layaknya anak kita, imbuhnya. Terungkap pula anak asuh Dini dan Dimas ternyata memiliki usia dari 18 hingga 22 tahun, yang memiliki latar belakang beda-beda dan tentunya menjadi tantangan bagi keduanya. Mengurus anak-anak yang mereka bukan anak kandung kita, kan effortnya lumayan ya, beber Dini Aminarti. Apalagi ketemunya umur 18 tahun dengan segala sikap, perilaku, karakter, latar belakang yang berbeda-beda. Effortnya cukup besar sekali, Masya Allah, tambahnya. Meski begitu, Dini dan Dimas selalu sepenuh hati berperan sebagai orang tua asuh dan menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita menjalankan itu dengan rasa, jadi memang kita prinsipnya full heart, full time, kata Dimas. Kan kita nggak tahu masa lalu mereka, apa yang mereka lewati, kita kasih perhatian nggak selalu dengan lisan, tapi dengan perilaku kita, imbuhnya.